9-14. Dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi kepada Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Pertanyaan saya, kira-kira dari dua orang ini mana yang lebih jahat sebenarnya? Orang Farisi atau pemungut cukai? Siapa? Pemungut cukai. Pemungut cukai itu kalau zaman sekarang yang kita artikan sebagai preman gitu loh. Yang makin duit begitu. Suka malakin duitnya orang gitu. Pernah lihat ke Tanah Abang? Situ banyak preman. Nah itu yang lagi duit itu premannya itu. Itu tax collector-nya gitu. Bisa menangkap ini? Jadi zaman itu kalau namanya pemungut cukai ini sama masyarakat. Karena bilang orang kayak gini, mungkin bisa berubah lah. Ya kan? Pemungut, kalau orang Farisi, biar jahat-jahat, masih dari luar kelihatan bagus, agamawi sekali. Karena dikit-dikit kemana-mana bilangnya apa? Haleluya gitu. Iya kan? Bahasanya bahasa rohani. Tapi kalau pemungut cukai beda gitu. Karena orang bilang gak mungkin berubah ya pemungut cukai. Tapi perhatikan dalam ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Pernah kamu lihat dua orang kayak gini? Kau bisa bayangkan tuh, Mira berdiri sama si Meli dua bareng-bareng gitu. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku orang baik Tuhan, aku puasa, gak kayak tetangga aku sebelah ini. Ini malas, gak pernah puasa Tuhan. Mungkin bisa pernah ngeliat orang doa kayak gitu gak? Hah? Rasanya gak pernah tuh. Aku juga gak pernah sih rasanya doa aku kayak gitu tuh. Gak kayak setong aku sebelah ini loh Tuhan. Enggak pernah. Tapi ini perhatikan loh. Doa saya kayak begini nih. Kedak bener ini. Ya, lanjut, saya lanjut. Ayat ke-12. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Aku kalau Tuhan ya, kalau aku jadi Tuhan ini, dari surga aku bilang gini, mau gak nanya kenapa lu sih pamer begitu kan? Tanyanya ke agak, kenapa sih lu cerita-cerita gitu? Ya kan, untung Tuhan tuh baik. Tuhan tuh kadang-kadang dengerin doanya orang-orang ini konyol-konyol gitu, masih buka telinga tuh. Bayangin, tadi aja saya tadi pagi kurang doa ya, Tuhan untung gak jauh telinga saya. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan sorry ya Tuhan, lupa sama ye. Ya gitu aja. Tuhan untuk gak pelototin saya loh. Saya rasakan Tuhan itu baik banget gitu ya. Kadang kita lupa gitu, aduh Tuhan ampuni saya, sorry ya Tuhan, sorry. Iya deh gitu. Coba kalau kita gitu aja. Lu aja kalau foto duanya lu datang sama gue. Lu gak foto, lupa loh. Gitu kan? Betul tidak? Lu kalau kita jadi Tuhan gitu loh, bener loh. Tapi Tuhan itu baik tuh, oh, gitu ya. Jangan lupa ya besok ya. Ya Tuhan, gak lupa deh Tuhan. Kan gitu kan, manis coba. Makanya jangan galak-galak loh, kalau galak-galak tuh Tuhan aja gak galak kayak gitu kemarin orang lain. Ya. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan 1/10 segala penghasilanku. Waduh, pamer semua nih. 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan yang memukul diri berkata, ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Ya kan, 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Perhatikan ini. Respon menentukan perubahan. Lihat, dua-dua memberikan respon yang berbeda. Dan hasilnya berbeda. Orang Farisi memberikan respon pamer rohani. Dia justru gak mengalami apa-apa. Tapi orang pemungut juga gak peduli dosanya, bagaimana gedenya, beratnya, kotornya, hitamnya. Tapi ketika dia datang dengan respon yang benar, Tuhan bilang, orang ini pulang dibenarkan. Orang ini pulang dibenarkan. Dengan baik-baik saudara, malam hari ini Tuhan ingin mencari respon yang benar dalam hidup kita. Kita boleh berdoa, jungkir balik, berjam-jam. Tapi kalau respon hatimu tidak benar, doa itu juga akan jungkir balik saudara. Tapi kalau malam hari ini kita mengerti, kita berikan respon yang benar dalam doa kita, respon yang benar dalam ibadah kita, respon yang benar dalam pelayanan kita, hal yang dahsyat akan terjadi dalam hidup ini. Yang percaya bilang amin. Nah, kalau orang pemungut cukai bisa diubahkan Tuhan, saya yakin Tuhan bisa mengubah setiap kita kalau respon kita benar. Nah, 4, 3 macam tanah hati. Yang pertama dikatakan,
benih itu dilempar di tepi jalan dan tidak bertumbuh. Gara-gara dimakan siapa? Dimakan burung. Pinter loh Bu Jumi. Untuk sudah dimakan ayam. Pinter berarti baca Alkitab dulu. Iya kan? Dimakan burung ini pinter loh. Saya tanya siapa dimakan apa? Dimakan ayam enggak apa berarti. Iya kan? Dimakan burung. Nah, begini, coba kalau kita ya tanam benih terus dimakan burung, kita marah sama siapa coba? Sama siapa? Burungnya toh? Betul tidak? Terus kita mikir gini, gua racun aja nanti besok ya. Benihnya gua masukin racun, taruh aja di situ biar benih itu dimakan burung, burungnya mati gitu. Saya mau bilang, kalau burungnya mati, benihnya ikut mati tidak? Ya matilah. Percuma tuh. Lah itu benih kan udah masuk di perutnya burung. Memangnya kalau burungnya mati itu keluar sendiri burung benihnya lagi gitu? Enggak kan? Berarti kalau mati sudah mati, habis juga benihnya. Nah berarti respon kita kalau kita bilang diracuni saja, itu juga bukan respon yang benar. Akibatnya apa? Gak akan terjadi apa-apa. Tapi coba berpikir gini, kalau ditanam di tepi jalan, dimakan burung, respon kita harusnya apa? Supaya gak dimakan burung. Halo? Dijaga, betul? Burungnya datang diusir, betul tidak? Dibikinkan orang-orangan bila perlu. Ya toh, yang bisa goyang-goyang toh. Apalagi kayak kucing-kucingan toh. Apa namanya itu? Di restoran kan begini terus toh. Nah, burungnya pergi. Artinya apa saudara? Sebenarnya respon kita tuh harus benar. Kalau responnya salah, ya tetap aja gak bisa tumbuh tapi jalan. Tapi kalau respon kita benar dengan cara apa? Dijaga. Jangan sampai benihnya dimakan oleh burung. Maka benih itu pasti bertumbuh. Jadi saya memperhatikan, dulu saya pikir tiga tanah ini tiga tanah celaka yang tidak mungkin bisa menghasilkan buah. Ternyata tidak. Tergantung respon kita. Ketiga tanah yang tadi yang saya masukkan tadi situasi buruk. Tapi situasi buruk bukan cukup disesali. Saudara butuh memberikan respon yang benar. Nah ketika kau usir itu burungnya, yang terjadi apa? Benih itu pasti akan bertumbuh. Dalam hidup ini saudara, kadang-kadang muncul burung-burung yang menanamkan dalam pikiran. Benih-benih yang kadang-kadang kita enggak pernah harapkan ditanam oleh burung-burung di udara itu. Sehingga benih firman yang harus masuk di pikiran untuk berbiak-biak, berbuah-buah menghasilkan iman, itu mati di tengah jalan gara-gara dimakan burung tadi. Pemikiran-pemikiran yang salah. Konsep-konsep falsafah-falsafah yang salah. Itu yang membuat orang kadang-kadang imannya tidak bisa bertumbuh. Dengar hari ini saudara, jangan izinkan siapapun dan apapun mengambil alih otoritas firman dalam hidupmu. Kadang-kadang ada orang berani tukar hidupnya dengan pekerjaan, tukar dengan segala hal, sehingga dia tukarkan segala imannya itu untuk hal seperti itu. Akibatnya firman harus bertumbuh, tidak menjadi bertumbuh dalam hidupnya. Saudara, mari kita mau belajar malam hari ini. Jaga hidup ini, karena dengan menjaga, maka iman kita akan tetap bertumbuh.